kenapa berbuat seperti ini? Jadi benar lu bagi orang lain. Apa kabar Ibu Ito? Jaka, apa kamu sih? Saya teh datang ke sini mau jemput Bu Ito. Tapi maafnya, saya nggak bawa apa-apa. Iya, tadi seharusnya di jalan saya beli sesuatu buat Bu Ito, tapi lupa. Ya, biar Bu Ito senang ketemu sama saya. Oh ya, sekalian saya mau peringatin Bu Ito supaya Bu Ito tutup mulut Ibu Ito. Maksud kamu apa, Jaka? Ya, pokoknya intinya Bu Ito jangan macam-macam lah. Bu Ito nggak usah ikut campur urusan Rani dan Doni suaminya. Ya kan, Bu Ito udah tua. Sebaiknya Ibu Ito mempersiapkan diri untuk pergi menuju alam baka. Saya tahu maksud kamu. Kamu mau saya nggak bongkar rahasia Rani, kan? Saya nggak bisa. Ya, terserah Ibu Ito. Kalau Ibu Ito tetap melanjutkan niat Ibu Ito, ya jangan salahkan saya kalau terjadi sesuatu sama Alisa. Jaka! Tolong hentikan, Jaka! Kamu jangan ngomong lagi! Di mana Alisa sekarang? Di mana? Tenang atuh Bu Ito, tenang atuh, jangan panik atuh Bu Ito. Tenang. Tarik nafas Bu Ito. Tarik nafas. Keluarin nafas. Tarik nafas lagi. Keluarin nafas pelan-pelan ya. Ntar penyakit jantungnya kumat lagi Bu Ito. Bisa kritis lagi nanti. Pokoknya tenang aja Bu Ito. Alisa ada sama saya. Kayaknya Alisa sekarang ya lagi sakit ya Bu Ito, lagi tertekan batinnya karena dia dibuang sama ibu kandungnya sendiri si Rani dan ditinggal sama Bu Ito. Saya tahu kalau Bu Ito dan Rani itu merahasiakan Edwin dari Alisa kan. Karena kalian berdua nggak mau kalau Alisa makin terguncang hatinya. Kalau sampai dia tahu bahwa dia adalah anak haram. Dan ayahnya adalah seorang pecundang yang kelakuannya sangat bobrok. Astagfirullah. Saya bisa dengan mudah loh Bu Ito untuk menghancurkan orang-orang yang Ibu Ito sayangi. Ya dari Rani, Doni, Nathan, Nadine.
Dan yang pastinya juga Alesa, Bu Ito. Cukup, jangan lakukan itu. Saya mohon, Jaka. Saya mohon. Dan Bu Ito gak bisa mencegah saya. Bu Ito gak bisa ngelakuin apapun untuk menolong mereka. Karena apa? Karena sekarang Bu Ito terbaring lemah di rumah sakit ini. Terbaring gak bisa apa-apa di kasur ini. Bu Ito cuma bisa nunggu kapan ajal menjemput Bu Ito. Ternyata kamu gak berubah juga. Kamu tetap jahat. Bahkan saat mati pun, kamu tetap berbuat seperti ini. Jadi benar bagi orang lain. Bu Ito bilang saya ini teh benar. Ya, Bu Ito. Saya ini teh emang benalu. Benalu yang dimanfaatkan oleh adik Bu Ito untuk menutupi rasa malu kalian. Dan sekarang benalu ini, Bu Ito, akan merusak inangnya secara perlahan-lahan. Kenapa? Seseknya napasnya? Hah? Susah napasnya? Kasihan Bu Ito. Oh iya, iya, iya. Saya bantu Bu Ito. Tenang, tenang Bu Ito. Tenang, tenang. Saya bantu. Nih, saya bantu. Ya, ambil Bu Ito. Sedikit lagi Bu Ito. Aduh. Oh. Bu Ito, jangan meninggal ya dulu Bu Ito. Bu Ito, ya bangun Bu Ito. Ntar saya kangen sama Bu Ito. Aduh, ya beneran Bu Ito meninggal. Aduh, ya gawat. Ya saya harus pergi dari sini. Bye-bye Bu Ito. Bentar, biar aku yang kesana ya.